Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bowo SKM Bojonegoro. Yo, kali ini saya berada di Proliman Kapas Bojonegoro, teman-teman. Ya, ini saya akan mereview orang jualan nyoklat klasik dan terang bulan ya. Cuma Rp6.000. Yuk, kita langsung. Ya, seperti ini kondisi stand toko nyoklat klasiknya dan terang bulan ya. Yuk, kita langsung masuk ke tokonya ya. Nah, itu ada pembeli dan ini ada penjualnya juga ya. Yuk, kita coba untuk masuk ke dalam melihat masakan-masakan yang ada di nyoklat klasik ini. Nah, ini kebetulan memasak terang bulan ya. Nah, ini lagi ada pembeli terang bulan. Ya, cuma Rp6.000 teman-teman terang bulannya. Itu yang biasa ya, Rp6.000. Yang rasa keju, Oreo, vanilla, durian itu Rp7.000. Nah, selain itu kayak coklat, kacang Rp6.000. Nah, ini menu nyoklatnya beserta daftar harga-harganya ya. Karena di sini banyak sekali rasa-rasa nyoklat ya. Ada original, ada coffee, ada milk. Nah, banyak sekali dan lain-lain. Mulai dari Rp6.000, Rp7.000 dan Rp8.000. Nah, seperti ini nyoklatnya ya, murah sekali ya di Proliman Kapas, sebelah timur Proliman, sebelah selatan jalan raya ya. Nah, ini menu-menu harganya. Nah, rasa Oreo, cola, crispy cup, coffee milk. Nah, itu yang Rp7.000-an. Nah, ini lagi mau diiris ya. Terang bulannya diiris-iris. Nah, ini penjualnya yang sangat cantik, ramah dan murah senyum dengan pembelinya. Nah, ini dimasukkan ke kotak ya. Nah, ini lagi ada pesanan. Murah teman-teman, terang bulannya Rp6.000. Ini rasa kacang, coklat, eger, melon, nanas ya. Yang rasa keju, durian, vanilla, Oreo cuma Rp7.000. murah sekali terang bulannya ya. Barangkali Anda lewat Proliman Kapas bisa mampir. Nah, ini masaknya mungkin agak lama teman-teman ya, karena dia menjaga kualitas rasa dengan harga yang sangat murah. Terang bulan cuma Rp6.000 dan ada yang Rp7.000. Nah, murah sekali teman-teman ya. Ini penampakan dari depan ya. Ini nyoklatnya juga mengandung berbagai kandungan ya, antioksidan, zat besi, kalsium, vitamin dan magnesium juga teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini lagi dimasukkan ke kotak ya. Terang bulannya sudah selesai memasaknya. Nah, itu sudah bungkus ya. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya.